KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap hari ini para pelajar cikgu semua sihat-sihat. Ibu bapa juga berada dalam sejahtera. Okay, hari ini Cikgu Zaku sekali lagi akan berkongsi dengan para anak murid semua tentang satu tajuk yang memang sangat penting hari ini dan sampai bila-bila pun, iaitu bijak adab. Baik, adab, di mana-mana bila dengan adab ini ya, kita selalu sama ada secara fizikal ataupun secara dalam talian, adab sangat penting. Jadi para pelajar boleh melihat contoh adab ini diamalkan oleh satu negara yang memang orang semua orang tahu betapa pelajar mereka sangat beradab, dan didikan adab ini dimulai sedari mereka masih kecil. Tahu kan negara mana kan? Iaitu negara Jepun. Kenapa Jepun begitu dan ataupun sangat pentingkan adab ini dalam masyarakat diorang? Sebab itulah dengan mementingkan adab ini, negara mereka maju. Kalau nak bandingkan negara kita, kemudian negara selain daripada maju tadi juga, tengok mata wang diorang. Kerana mudah saja dengan adab. Sebelum cikgu teruskan tentang adab ini, ada beberapa benda lain, perkara lain yang lebih kurang nak-nak sama juga dengan adab. Satu, iaitu akhlak. Akhlak ini kata akarnya adalah daripada perkataan Arab, iaitu khuluq. Akhlak ini adalah perbuatan yang kita buat tanpa perlu ditimbangkan dengan akal. Okey? Maksudnya akhlak ini kita bawa, pembawakan kita sehari-hari. Contoh, sekiranya ada tetamu datang kat rumah kita, akhlak kita macam mana? Mak kita dah daripada kita kecil tu, daripada tak tahu apa tu, okey, ambil, angkat air, buat air tetamu datang. Akhlak kita bila dah terbiasa macam tu, yang diajar kat rumah kita tu, maka akhlak kita pun buat. Ataupun apabila kita depan orang tua, orang tua sedang bersembang walaupun beria sekali, kita tiba-tiba pergi join. Walaupun makcik tadi tak menjeleng pada kita, tapi sudah pasti ibu bapa kita akan membuat satu muka, kenapa anakku ada join sekali, sedangkan bukan dalam kalangan sebaya dengan anak-anak. Jadi akhlak tadi, kalau kita dah terbiasa buat macam tu, kemudian kita dah biasa daripada kita kecil, maka itu adalah yang dinamakan sebagai perbuatan yang tidak kita fikir apa-apa pun. Mungkin juga kita namakan sebagai spontaneous. Spontan kita buat itu, itu adalah akhlak kita. Dan akhlak kita ini tadi, sudah pasti akan ada yang akhlak yang tak elok, yang buruk, atau akhlak yang memang terpuji. Dan semua ini memang, kalau cikgu lah, cikgu pasti, guru-guru kat sekolah, malah ibu apa sendiri, tak nak disebut sebagai anak yang ada akhlak yang buruk tadi. Sudah pasti nak anak-anak mereka dipuji dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan akhlak yang, jika ditegur kita bahawa akhlak kita itu buruk, kita perlu ubah akhlak itu. Kita bukan ubah diri kita, tapi kita ubah akhlak itu supaya negara kita, masyarakat kita, diri kita, ibu bapa kita dan diri kita sendiri akan diberi pujian oleh manusia. Atau yang paling kita nak sekali ialah kita dicatat pahala kebaikan kita oleh dua malaikat kiri kanan kita tadi ya, iaitu malaikat Raqib dan Atiq, yang akan catat setiap amalan kita, kiralah apa juga pun. Dan salah satunya ialah akhlak kita. Berjalan di tengah jalan raya, kemudian kita nampak ada motor pecah, kemudian kita nampak ada ranting, itu pun satu kebaikan. Ingat dalam surah Az-Zalzalah Allah sebut, cikgu bacakan maksudnya, iaitu apa pun kebaikan yang dibuat, walaupun satu zarah, Allah akan beri pahalanya. Begitu juga dengan kejahatan. Jadi dalam Al-Quran pun disebut bahawa akhlak ini berperanan pada diri manusia dan akan diberi ganjaran pada akhlak yang baik tadi.
Seterusnya, selain daripada akhlak ini, ada satu lagi yang dekat-dekat juga yang disebut sebagai adat. Adat ini, walaupun dalam negara, di negara kita ni, daripada dulu-dulu kalau kita dengar ya, adat istiadat, adat orang Melayu lama, adat pepatih, adat temurun adat, juga merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi adat ini, adat yang dibuat oleh masyarakat kita daripada zaman dulu tu, yang lama-lama tu, adat-adat itu juga untuk kebaikan kita, juga untuk kebaikan masyarakat sekarang. Cuba bayangkan, sekiranya adat-adat ini tidak ada dalam negara kita, maka adakah kita sama menjadi macam masyarakat barat, atau kita ada identiti kita kerana adat-adat ini? Ya, so akhlak campur dengan adat, adat, akhlak campur dengan adat, kemudian terbentuknya masyarakat bijak adat merupakan satu tingkah laku yang sangat baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu nak sambung berkenaan dengan adab. Adab, adab, ejaannya A D A B. Adab. Rasulullah pernah sebut ya, adab ini iaitu dalam hadis Rasulullah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani rabbi, Allah telah memberi, mengajak aku adab. Fa ahsana ta'dibi, maka adab aku adalah adab yang paling baik. Tahu kan macam mana adab Rasulullah, akhlak Rasulullah, segini adab Rasulullah. Macam mana Rasulullah melayan kanak-kanak, macam mana Rasulullah melayan orang tua, macam mana Rasulullah melayan orang yang benci pada dia, macam mana Rasulullah melayan isteri dia, macam mana Rasulullah melayan anak-anak dia, macam mana Rasulullah melayan cucu-cucu dia. Kan? Dan kalau kita tengok contoh yang terbaik, adab yang terbaik ialah adab yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdullah. Sangat sweet, sangat murni, sangat indahlah. Tapi hari ini, cikgu rasa sedikit tekilan sebab adat orang Melayu kita ni, adat anak-anak murid cikgu ni sudah makin kurang. Kemana perginya adat-adat itu tadi, sedangkan kita adalah dari zaman permulaan datang Islam kat negara kita ni, orang Melayu sangat terkenal dengan adat dan adab. Kemana pergi ke semua itu? Mungkin ya, yang cikgu boleh nyatakan di sini, sharekan kat sini, adab ini hilang hanya kerana pandemik. Sesuatu yang pada cikgu bukan alasannya. Kalau di media sosial hari ini, banyak cikgu dengar, banyak cikgu baca ya, adab seolah-olah hilang. Guru, sehingga ada guru ya, sehingga dalam mereka share, daripada 35 orang pelajar, hanya 10 orang. Ada pelajar sampai kesudah tak buka langsung kamera. Ada pelajar dengan pandemik ini, mereka mencari ruang, peluang untuk bekerja, membantu ibu bapa. Betul, memang betul. Keadaan tekanan ekonomi memang betul terjadi. Dan anak pun sama keluar mencari sesuap nasi, memang ada. Tetapi pergilah cari, pergilah bekerja, pergilah cari dapur. Namun adabnya di mana? Di situ, sebab itulah cikgu nak share kat sini ya. Adab bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Adab sangat mudah. Jika guru para pelajar sebut, bukalah kamera, cikgu nak tengok wajah. Bukan sebab nak tengok wajah, kerana nak tengok wajah. Sebagaimana pelajar merasakan bahawa dekatnya guru itu dengan sewaktu dalam kelas, macam itulah hati seorang guru ingin melihat wajah anak murid. Rindu itu bukan rindu biasa tau, rindu seorang guru. Tak nakkah kita melihat orang yang memberi kita ilmu tadi, yang mengasuh kita tadi, sekurang-kurangnya dapat melihat kita? Di situlah adanya barakah ilmu.
Walaupun hari ini ya, dengan keputusan SPM yang baru-baru keluar baru ini, ramai yang berjaya, ramai yang dapat A+, melihat tingkah laku mereka. So waktu dapat result tu, mereka rakam ya, kita tengok adabnya macam mana. Dan cikgu sendiri, walaupun cikgu dah keluar daripada sekolah, namun alhamdulillah masih lagi ada anak-anak murid cikgu yang hubungi cikgu. Cikgu, saya dapat 5A, cikgu, saya dapat 1A. A bukan ukuran, tapi A untuk adab itu sangat mahal, sangat mahal. Dan cikgu rasa Allahu Rabbi, dalam sewaktu pandemik ini anak murid aku berjaya. Di saat itu jugalah ya, di saat itu jugalah rasa sebab itu, dan sudah pasti tangan terus akan tadah. Ya Allah, kurniakanlah kejayaan kepada anak murid aku ni dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Dan itu cikgu yang tak mengajar. Bayangkanlah guru-guru yang mengajar para pelajar sekalian. Sudah pasti guru-guru ini sangat rindu untuk melihat wajah anak-anak muridnya. Sebab itulah ya, bukan kerana nak beritahu canggihnya online itu, tetapi ingin ada interaksi. Walaupun hanya melalui, dihalang oleh gadget ini, tapi sekurang-kurangnya guru ini dapat melihat wajah anak-anak murid dia. Rindunya lain macam. Rindu anak murid ni, dia rasa macam, disebabkan kita rasa ya, cikgu beritahu apa yang cikgu rasa. Sebab cikgu-cikgu kan, gaji yang diterima pada setiap bulan, bulan ni aku buat apa ya, terasa. Aku langsung tak tengok anak murid aku. Bagaimana nak jumpa anak murid ni? Sekiranya tak dihalang, cikgu pasti guru-guru yang kat Malaysia ni boleh pergi ke setiap rumah anak murid. Dan ini dah dibuktikan dalam kajian ya. Kalau para pelajar tengok, ada di surat khabar disebut guru di Malaysia adalah guru yang paling berdedikasi. Mahal tu, title itu. Sebab itulah para pelajar boleh melihat sendiri bagaimana ada guru-guru yang betul-betul dedikasi. Yang baru-baru ni ada kisah sampai dia menulis di tas rumah dia untuk mengajar, untuk bagi mengajar ya. Begitu juga dengan guru-guru lain. Bukan cikgu nak angkat para guru, sebab cikgu ni cikgu, bukan. Tapi yang cikgu nak nyatakan di sini ialah berkenaan dengan adab. So adab anak murid dengan gurunya, apabila guru meminta, bukalah. Guru, setakat yang cikgu tahulah setakat ini ya, tak ada lagi guru yang akan marah kalau anak murid dia berjaya. Itu nak menunjukkan betapa guru itu, yang guru itu sebut adalah untuk anak murid itu. Dan cikgu hari ini, cikgu beritahu, cikgu syukur alhamdulillah sebab cikgu pernah di pulas perut ke, sebab kerana pulas perut itulah aku berjaya sampai ke tahap ini. Ha, itulah. Dan adab itu penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali semula bersama Cikgu Zaful dengan Bijak Adab. Baik, adab ni mesti ada pelajar tertanya-tanya kan? Adab, kenapa? Aku ni dah tak ada adab ke? Bukan macam tu. Macam mana sekalipun kan, cikgu pasti ibu bapa akan mendidik adab-adab yang baik ini kepada anak-anak mereka. Adab pertama yang diterima sudah pastilah daripada ibu bapa. Ibu bapa merupakan guru pertama kepada anak-anak. Jadi bermula adab ini di rumah, kemudian pelajar yang depan cikgu ni lah ya, yang depan cikgu ni akan bawa adab yang daripada rumah tadi bawa keluar. Pertama, sudah pasti mereka akan mengamalkan adab ini di sekolah. Bagaimana dengan asuhan ataupun asuhan adab di rumah ini? Ibu bapa yang membina keluarga di rumah ini dengan adab ini, mereka menerima adab yang sebelum daripada ibu bapa mereka sebelum ini juga di rumah. Jadi adab itu diwarisi ataupun menjadi adat kepada keluarga tersebut, membawa adab itu, akhlak itu seterusnya kepada generasi, pada anak-anak mereka lah. Jadi adab asuhan di rumah ini tak sama. Rumah cikgu lain,
Rumah orang ni lain, rumah orang lain kita pasti tak sama. Adab ini juga dengan bangsa lain juga tak sama. So, bila negara kita kan terdiri daripada tiga bangsa ini, sudah pasti adabnya akan berbeza. Di sini, kita kena ada satu yang kita panggil sebagai sensitivity dalam multicultural negara kita. Berbagai bangsa negara kita lah. Berkemungkinan adab di rumah orang Cina tak sama dengan adab di rumah orang Melayu, tak sama di rumah adab orang India. Sensitivity ini kita jaga supaya kita dapat memahami, kita dapat lebih bersaudara ataupun kita lagi berinteraksi, bersosial dengan kaum yang lain. Kalau di Sarawak pula, lagi banyak bangsa dan adab. Kalau di Sarawak sendiri, ya, cikgu pun dah pergi, kalau di dipanggil Satok itu, ya, kalau pada yang yang berjual kat tepi tu, ya, orang Iban, cikgu akan panggil dia ibu. So, walaupun dia bukan mak kandung cikgu, ha, tapi cikgu panggil dia ibu sebab sebagai akhlak cikgu dan juga adab cikgu dengan masyarakat di sana. Begitu juga dengan pelajar sekalian. Jadi, apabila memahami budaya bangsa lain, insya-Allah kita akan dapat amalkan adab yang baik dan mulia. Di mana pula kita mendapat asuhan berkenaan dengan budaya bagi bangsa lain ini? Iaitu kita akan mendapatnya di sekolah. Cikgu pasti setiap sekolah akan ada tempat yang dipanggil sebagai pusat sumber sekolah. Di sana pelajar boleh mendapat maklumat berkenaan dengan budaya lain ini dalam banyak buku. Yang cikgu sendiri pernah, cikgu suka ya ke pusat sumber ni sebab di pusat sumber ni kita dapat banyak-banyak macam. Banyak-banyak ilmu macam-macam ilmu kita dapat di pusat sumber. Macam-macam lah. Macam cikgu sendiri, cikgu suka kepada bahasa. InsyaAllah sedikit apa, sikit-sikit bahasa Cina, sikit-sikit bahasa Tamil. Sebab kan negara kita kan tiga bangsa. Jadi adab-adab ini kita kenal. Bila kita kenali budaya mereka, InsyaAllah kita akan amalkan adab yang terbaik. Yang seterusnya yang cikgu nak kongsikan ialah bagaimana kita nak kekalkan adab ini supaya kehidupan kita yang kita teruskan itu sentiasa mulia, sentiasa baik. Pelajar, cikgu pasti pelajar hari ini dengan pelajar zaman cikgu sudah semakin akrab dari segi berbilang bangsa itu sendiri, ya. Dan cikgu pernah melihat bagaimana pelajar India berkawan dengan pelajar Melayu dan boleh bersama-sama. Cikgu sendiri pernah ada kawan yang berbangsa India tetapi dijaga oleh orang Melayu Islam dan tak semestinya dia menjadi memeluk agama Islam pun, tapi sangat hormat dan patuh kepada agama masing-masing. Baik, bijak adab ini apabila pelajar dapat amalkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah seterusnya pelajar akan menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih murni, kehidupan yang lebih tenang. Maka kita dapat mengurangkan stres masyarakat kita pada hari ini. Sebab masyarakat hari ini dengan banyak-banyak tekanan, dengan cabaran-cabaran yang lebih besar, maka pelajar kena pandai dalam mengatur adab supaya pelajar dapat meneruskan kehidupan untuk generasi akan datang. Mungkin cikgu dah tak ada dah nanti, tapi pelajar yang akan meneruskan kehidupan ini sehinggalah negara kita berdiri sebaris dengan negara-negara maju yang lain dari segi adab. Cikgu ingin ulangkan balik semula, ya, apa yang telah cikgu ceritakan daripada awal tentang akhlak kan, tentang adat, tentang adab. Dan bijak adab ini adalah satu sikap kita, satu sifat kita yang kita perlu tanam dalam diri kita, dalam sesiapa sajalah. Kalau macam cikgu, cikgu nak biar anak murid cikgu, kalau anak murid cikgu, cikgu nak dia amalkan di mana-mana pun tentang bijak adab ini. Jadi sehingga kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa, insyaAllah panjang umur, diberi kesihatan, dan cikgu doakan semua anak-anak murid cikgu sihat,
semua rakyat Malaysia sihat, semua ibu bapa sihat, tenang dan jangan stres-stres di musim pandemik ini. Semoga kita memperolehi banyak perkongsian dan juga ilmu daripada Didik TV.